Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini melanjutkan video sebelumnya yang tadinya membuat rajutan sesudah dasaran gombyok ya, Bu. Sekarang untuk lilitan. Nah, untuk lilitan. Jadi, buat lilitan. Ini berapa warna, Bu? Dua. Dua warna, tadi hitam sama putih ya, Bu. Hitam. Ini untuk lilitan bawahnya ya, sesudah rajutan tadi. Putih, hitam, emas, hitam lagi sama. Nah, ini kan dihentikan masalahnya nanti lilitan sampai sini. Jadi putih, hitam, emas, hitam lagi, perak. Dan sudah itu lilitan. Hitam, emas, hitam, putih. Jadi nanti lilitannya ditumpuk dengan rajutan, dikunci dengan rajutan. Dikunci sama rajutan. Ini. Jadi kalau saya membuat lilitan itu dari bawah ya, enggak dari atas, dari bawah ini. Tinggal melingkar ini. Soalnya kurang besar nih tadi, tapi nggak apa-apa. Ini saya pakai hitam putih ya. Putihnya sih lumayan besar putihnya. Jadi kalau biasanya apa itu hitamnya itu dari isolasi atau lakban, kalau saya enggak, real ya, real dari benang semua. Benang semua. Ini cukup ya putihnya. Cukup. Hitamnya nggak perlu banyak-banyak, hitamnya sedikit aja. Ini cara melilit. Kalau ngelilit ini masih mudah, tapi kalau sudah tiga warna campur, ya itu yang agak sulit. Jadi hitam putih merah, hitam putih merah.
coraknya. Tinggal nanti yang pesan suka apa enggak. Kalau enggak suka besok misalnya anu kuning ya diganti kuning. Soalnya yang ini kan belum konfirmasi warna apa. Ya, kita tutup aja. Oke, tutup bawah. Ya, untuk kali ini saya akhir sampai di sini. Untuk besok kita melanjutkan membuat gombyok ya. Tadi sebetulnya membuat rajutan sama lilitan cuma dipakai dua sesi ya. Kalau besok diambil satu sesi awalnya aja ya toh, sekitar 20 menit untuk gombyok, setelah itu kita tutup ya. Diulang lagi kalau ngetes ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan salam sehat selalu, salam budaya, salam persaudaraan untuk semuanya aja yang suka kesenian, terutama kesenian kuda lumping, kesenian pecut, dan kesenian apapun juga ya yang sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.